Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajugo. Oke guys, jadi di video kali ini kita baru aja cobain kombinasi beberapa modul gaming ya dari FDAI. Saya cobain ya, tes. Di sini kita ada install FDAI dan ini yang versi APK-nya. Ada Mobile Legend FDAI ya, Mobile Legend Plus FDAI. Di sini sudah include GPU render, touch improve, koneksi internet dan performa untuk Mobile Legends unlock ultra grafik ya. Dan kita juga kombinasi dengan Uperform FDAI edition ya. Dan ini kita kombinasi tiganya jadi satu. Tetap enak, tetap stabil, enggak boros. Performanya dapat. Oke, untuk lebih lengkap kalian bisa lihat aja langsung di video ini ya. Untuk lebih lengkap buat yang mau cobain nanti kita cantumin di deskripsi, dan file-file di video ini dipastikan aman karena kita tes dulu nih ya, berhasil atau gagal kita liatin di video ini guys. Oke, sebelum terlanjut kita intro dulu, let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sages. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan cobain tes buat pasang modul Magis, dan kita akan cobain tes modul Magis dari FDAI ya. Di sini kita ada siapin file-file modul dari FDAI ya, dan kita akan coba kombinasi ya. Jadi, karena selera ada beberapa macam modul dari FDAI dan pengen coba iseng tes kombinasi ya, gimana sih rasanya ya, nanti kita liatin. Di sini kita tes di device Redmi Note 5 saya, dan di sini lagi di Android 12L Nusantara Project ya, kita lagi pakai di ROM ini. Dan buat kalian yang mau coba di ROM yang lain juga nggak masalah ya, atau di HP yang lain nggak masalah, modul FDAI ini universal. Yang paling ada Magis, kalian tinggal install ya. Dan untuk aplikasi FDAI ada yang tanpa modul, ada yang versi APK ya. Jadi kalau aplikasi atau apps dari FDAI ini kalian bisa pilih salah satu ya, mau pakai modul atau APK. Tapi untuk modul-modul yang selain APK ini bisa dikombinasi atau bisa digabungin sekalian ya. Kita mau tes. Di sini kita ada siapin beberapa modul kayak FDAI Uperform, FDAI Mobile Legend, dan ada lagi satu modul FDAI tapi itu yang APK ya. Jadi untuk modul FDAI untuk APK-nya bisa via modul Magis ataupun bisa via APK ya, kurang lebih sama aja sebenarnya. Tapi kalian bisa pilih salah satu kalau yang APK sama yang modulnya aplikasi FDAI. Tapi untuk modulnya kita bisa tes nanti di sini, kita tes install. Di sini yang paling ada Magis dan disaranin pakai Magis versi terbaru ya. Kalau kalian pakai versi lama disaranin update sekalian ya, kalau kalian lagi di versi yang lama guys. Kalau kalian sudah pakai versi terbaru ya sudah nggak masalah. Di sini yang masih aktif kita pakai frame buffer, Magis anti overload, touch iPhone ya. Di sini yang ada nih ada ya Mobile Legend FDAI Edition, tapi ini yang bukan versi official ya, tapi nggak masalah kita kombinasi Mobile Legend ini dengan Uperform ya. Nanti ini bisa unlock ultra grafik 120 fps, ada CPU render OpenGL ya, ya kurang lebih ya, kayak gitu. Improve internet koneksi ya, jadi nggak perlu pakai ping stabilizer sebenarnya. Ada touch responsive juga ya, mantep. Ini lengkap sih sebenarnya, nggak perlu digabung-gabung lagi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau gabung bisa, bebas ya. Nanti kita pengen tes, ini kita offin. Yang ini kita offin aja sekalian. Kita tinggal install APK. Nah untuk mobile apa namanya FDAI-nya bisa via APK, bisa via ano ya. Tapi sebelum itu kita tes rolling test juga sekalian. Kita tes rolling test yang ini sebelum pasang modul, dan nanti sesudah pasang modul kita liatin lagi. Jadi kalian bebas mau pasang atau enggak ya modulnya. Di sini kita cuma tes doang, tester. Oke, bawaannya ini mantep ya. Hampir 130-an.
mantap ya, kita coba tes kombinasi You Perform modul FDAI ya sekalian semuanya ya. Jadi kita ini ada yang FDAI You Perform, ada yang ini untuk FDAI kita via APK lah sekalian ya. Terus yang ini satuan FDAI yang You Perform ya. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. FDAI Mobile Legend, terus ada You Perform FDAI Edition ya. Ini You Space Performa Control ya. Kita tes. Kita reboot, kita kombinasi ya. 3 FDAI sekaligus. Kita lihat, mudah-mudahan sih aman. Dan modul-modul yang lain kayak tadi koneksi internet, touch iPhone itu saya off kan ya, karena sudah include di Mobile Legend FDAI itu. Oke, aman, bisa booting ya, jadi kalian nggak perlu takut buat nyobain. Oke, langsung diizinkan aja. Sini APK FDAI-nya sudah aktif ya, sudah ada. Dan kita lihat di sini modul-modul yang sudah kita pasang FDAI, Mobile Legend FDAI, You Perform FDAI ya, Space Control. Oke, kita tes sekalian. Ini kita masih pakai FDAI, masih pakai defaultnya ya, kita biarin dulu. Kita tes trolling test sekalian. Oke, ini masih stabil ya, tetap aman. Performanya tetap joss ya, nggak bikin baterai boros ya. Mantap guys ya. Mantap FDAI ini. Jadi kalian bisa cobain juga sekalian kalau kalian mau ya. Kalian bisa tes, kita pengen tes di Mobile Legend tapi kita nggak pakai Mobile Legend di sini, kita cuma ada PUBG ya. Tapi next video lah kita bahas, kita cuma bahas FDAI, jadi kombinasi tiga-tiganya masih aman. Kita pengen tes di Mobile Legend, cuma nggak ada Mobile Legend ya. Dan di FDAI ini kalian bisa setting-setting sendiri sih, bebas ya. Biasanya matikan trolling, biasanya gitu sih. Di sini masih otomatis, biasa kalau hemat baterai atau bebas ya. Di sini kita aktifin yang ini aja. Oke, buat yang mau cobain bisa tes di description, nanti kita cantumin file-filenya, link video-videonya juga buat yang mau cobain. Dan buat yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe. See you next videos guys.